Al-ma'u tahurun, air itu asalnya suci mensucikan, kecuali kalau berubah baunya atau rasanya atau warnanya dengan adanya najis yang jatuh pada air tersebut. Dari hadis ini bisa kita ambil makna banyak. Satu, perubahan pada air itu dilihat. Yang merubah air itu benda najis apa bukan najis. Dua, air yang kena perubahan itu yang najis, apa airnya sedikit, apa airnya banyak. Allahu ya Allahu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mu'allif rahimahullah an Abi Umamah al-Bahili radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, akhrajahu ibn majah wa da'afahu abu hatim, wa lil bayhaqi al ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdusu fihi. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air yang banyak itu tidak akan menajiskan akan air tersebut oleh sesuatu apapun dari najis, kecuali bisa najis ma ghalaba ala rihihi, apa-apa yang menguasai atas baunya, wa ta'mihi dan rasanya, wa launihi dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan mendhaifkan ini hadis oleh Imam Abu Hatim. Dan pada riwayat Imamul Baihaqi, al-ma'u tahurun, adapun air yaitu suci mensucikan, illa kecuali in taghayyara rihuh, kalau berubah oleh baunya, au ta'muhu atau rasanya, au launuhu atau warnanya, binajasatin takhdusu fihi, dengan najis yang datang oleh najis pada air tersebut. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin sekalian yang mulia, pertemuan ini kita memasuki hadis ketiga dari 1600-an hadis yang ada di dalam Bulughul Maram ini, saudara. Masih berbicara tentang hukum air banyak bila terkena najis. Hadisnya dari Abu Umamah Al-Bahili. Kita maklumi bersama jumlah sahabat Nabi 124,000 orang sahabat. Salah satunya adalah Abu Umamah Al-Bahili, sahabat yang masuk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nama aslinya Abu Umamah adalah Sudai bin Ijlan Al-Bahili. Anak pertamanya namanya Umamah, maka disebutlah dengan sebutan Abu Umamah Al-Bahili. Ini sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat agung, sahabat yang zuhud, sahabat yang demen puasa, bahkan bukan dirinya saja, keluarganya,
anak-anaknya, pembantunya, semuanya setiap hari berpuasa, kecuali hari-hari yang diharamkan oleh agama, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, itu tidak puasa karena haram. Tapi setiap hari selalu berpuasa. Inilah Abu Umamah Al-Bahili. Sahabat ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah ke berbagai daerah. Menjadi rasulnya Rasulullah, menjadi juru dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah beliau hijrah ke Mesir. Lama tinggal di Mesir, Abu Umamah Al-Bahili dakwah sampai akhirnya terakhir ke Hamas, ke Syria, dan meninggal di Syria, di Hamas, pada tahun 81 Hijriah. Beliau termasuk banyak hadisnya disampaikan kepada umat. 250 hadis beredar dalam berbagai kitab-kitab hadis, ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan seterusnya. Ini banyak dicatat. Murid-muridnya banyak yang menjadi ulama besar, di antara Imam Makhul, Imam Sa'id Al-Azdi. Kalau kita mendengar, saudara, ada ajaran namanya talqin. Sesudah wafat, udah dikuburin, selesai dikuburin, lalu ada yang duduk menghadap ke timur membacakan talqin. Itu ajarannya dari sahabat yang kita bedah hadis tentang hukum air ini sekarang ini. Abu Umamah bilang kepada muridnya, bila saya wafat, jangan tidak kau kerjakan seperti perintah Rasulullah kepada kami-kami para sahabat. Kalau wafat diperintahkan, bila anda sudah kuburkan mayit, ratakan tanah, duduk satu orang, bilang namanya ama nama ibunya, Fulan bin Fulanah, bilang ama nama ibunya, nanti itu mayit dengar, kata Nabi. Lalu kemudian panggil lagi mayit itu, duduk, dengar tapi tidak bisa jawab. Kau bilang ama mayit itu, Fulan, ingat-ingat akidah yang dulu kau yakini masih hidup. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau ingat bahwa kematian benar adanya, bahwa azab kubur ada, siksa kubur benar adanya, bangkit dari kubur benar adanya, dan seterusnya. Itu hadis tentang talqin ba'da dafni, salah satunya dari 250 hadis yang Abu Umamah Al-Bahili sampaikan. Saya tidak panjangkan berbicara manaqib Abu Umamah Al-Bahili, saudara, tapi kita berbicara satu dari 250 hadis. Abu Umamah bilang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba ala rihih wa ta'mihi wa launihi. Hadis ini, saudara, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukilkan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, juga diriwayatkan oleh Imam Daraqutni di dalam Sunan Daraqutni-nya, juga Al-Imamul Baihaqi riwayatkan di dalam Sunan Al-Kubra-nya. Namun hadis ini, saudara, bagaimana terkait dengan kedudukan hadis ini? Istisna'nya, istisna' itu sesudah illa, illa maghalaba ala rihihi,
illa in taghayyara rihuhu. Imam Abu Hatim menghukumi dhaif pada ilaknya, bukan pada semuanya. Illa in taghayyara, kata Imam Abu Hatim, hadis ini dhaif. Yang dhaif mananya? Yang riwayat istisnanya. Illa maghalaba, namun hukumnya ijma semua ulama tentang kesahihan hukum yang di dalamnya. Adapun bacaan illa itu dhaif menurut Imam Abu Hatim, tapi ijma hukum ini, sehingga hadis ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani karena ijma ulama'nya, dan ijma menjadi hujjah syar'iyah di dalam hukum-hukum Islam. Saudara, dalam hadis ini, saudara, hadis ini adalah mentaksis hadis yang kemarin sudah kita bedah. Hadis kedua bilang, kata Nabi, hadis kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', umum. Hadis ini umum. Kata Nabi, air itu suci mensucikan, tidak dihukumi najis dengan kena sesuatu benda najis. Itu maknanya dari hadis itu masih universal. Apakah berubah atau tidak, Nabi tidak menjelaskan di hadis itu. Maka hadis ini memberi garis bawah dengan detail bahwa air itu, air banyak, suci mensucikan, tidak menjadi najis bila terkena najis, kecuali berubah rasanya, warnanya, atau baunya. Baru kalau berubah, maka air itu menjadi najis adanya, saudara. Sehingga makna daripada hadis ini bahwa air yang berubah rasanya atau warnanya atau baunya bila kedatangan najis menjadi berubah, maka air itu dihukumi najis mau sedikit mau banyak. Jadi hadis ini berbicara, saudara, bila najis datang kepada air banyak, maka air banyak itu tidak menjadi najis. Kayak air kali Cisadane, ya kan? Ada macam-macam. Kemarin diterangin juga namanya Jabotabek, Jalma Kebo, Tai Bebek, kumpul tatuh di kali. Itu bagaimana? Kata Nabi, meski ada najisnya, tidak menjadi najis kecuali air itu berubah. Jadi penyebab najisnya pada air banyak, catatannya berubah. Inilah alasan hukum najisnya air banyak. Air banyak menjadi najis bila mana kejatuhan najis dan berubah salah satu ciri-ciri najis. Makna hadis ini, air banyak dihukumi najis, tidak boleh buat wudu, tidak boleh buat mandi, tidak boleh buat menyucikan najis bila air banyak itu kejatuhan najis dengan catatan berubah. Apanya? Rasanya atau warnanya
atau baunya. Sehingga saudara-saudara sekalian, bagaimana air itu bila berubah tapi bukan dengan najis? Sebab di sini Nabi menyampaikan syai'unnya berbicara najis. Bahkan di dalam hadis Imamul Baihaqi pada Sunanul Kubra'nya, al-ma'u tahurun, air itu asalnya suci mensucikan, kata Nabi. Boleh buat wudu, boleh buat mandi, boleh buat menghilangkan najis, kecuali air itu tidak suci mensucikan bila berubah illa in taghayyara rihu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahdusu fi, kecuali kalau berubah baunya atau rasanya atau warnanya dengan adanya najis yang jatuh pada air tersebut. Sehingga saudara, dari hadis ini bisa kita ambil makna banyak. Satu, perubahan pada air itu dilihat. Yang merubah air itu benda najis apa bukan najis. Dua, air yang kena perubahan itu yang najis apa airnya sedikit, apa airnya banyak. Air yang berubah dengan benda tidak najis, yakni benda suci, perubahannya sedikit apa banyak. Lalu air itu yang terkena perubahan dengan benda suci, benda sucinya bisa dipisahkan dengan air ataukah memang air tidak lepas dari benda tersebut? Maka hukumnya saudara, menurut para ulama-ulama akan berbeda-beda. Dari hadis ini, satu, kita ambil hukum yang kita bisa terangkan kepada umat, bila mana air banyak, bila mana air banyak, air banyak tuh nanti di depan ada 216 liter air ke atas. Satu, bila mana air banyak terkena najis dan berubah berubah sifat-sifat airnya, rasanya atau warnanya atau baunya, maka secara hukum tersurat dari hadis ini, pastikan air itu najis. Tidak boleh buat wudu, tidak boleh buat mandi, tidak boleh buat menghilangkan najis, juga tidak boleh diminum, buat masak dan seterusnya. Kedua, mafhum, makna yang tersirat dari hadis ini. Air banyak bila terkena najis namun tidak berubah rasanya, warnanya, baunya, seperti kolam renang lalu dikencingin orang, kencing juga di situ, tahu kagak yang punya, katanya begitu. Saya curiga sama yang nyengir-nyengir ini, jangan-jangan kencing juga di dalamnya. Maka karena ada kencing, airnya enggak berubah, baik rasanya, warnanya, baunya, maka air itu masih suci, mensucikan, boleh buat wudu, boleh buat mandi, boleh buat ngilangin najis, nyuci najis, boleh. Dua, tiga, air sedikit, air sedikit, karena innal ma'a maknanya alnya lil kamal, maknanya al kathir, air banyak, nabinya begitu. Maka tiga,
air sedikit, kejatuhan najis, mau berubah, mau tidak berubah, pastikan air itu najis. Air sedikit terkena najis, maka menjadi najis, mau berubah, mau tidak. Ini air di ember, kena kencing sedikit, enggak berubah rasanya, warnanya, baunya, maka pastikan air itu najis. Tidak boleh buat wudu, tidak boleh buat mandi, tidak boleh buat menghilangkan najis. 4. Saudara, bagaimana kalau air itu terkena najis, terkena perubahan, tapi bukan benda najis? Bukan benda najis yang jatuh ke air, tapi benda suci berubah. Maka dilihat, benda suci itu mudah larut atau tidak pada air. Kalau mudah larut, kayak teh, air ini dikasih teh, air ini kasih susu, air ini dikasih kopi, maka air itu berubah dengan teh warnanya merah, dikasih kopi berubah menjadi ya hitam. Maka air itu karena perubahannya dengan benda suci yang mudah larut dan berubah, maka air itu masih dihukumi suci namun tidak mensucikan. Teh manis buat minum boleh, buat cebok enggak boleh. Teh manis semutan, begitu, enggak boleh. Suci doang. Fa innahu yaslubu tahuriyatahu wala yaslubu tahirah. Maka teh manis itu mencabut kesuci mensuciannya air, enggak boleh buat wudu, mandi dan ngilangi najis, tapi masih suci, boleh buat minum. Boleh, hanya minum doang. Tapi bila berubahnya air itu dengan bendanya, benda dari sonohnya, warnanya berubah, rasanya berubah, tapi dari sifat air sejak Allah ciptakan, kayak air belerang, emang dari sononya bau, dari sononya warnanya putih rada keruh, maka masih suci mensucikan. Sebagaimana waktu air laut rasanya berubah asin, emang asin dari sononya air laut, maka masih suci mensucikan. Karena itu saudara-saudara sekalian, bila mana air itu berubah dengan benda suci, maka dilihat, bila benda itu tidak bisa dipisah dengan air, maka masih suci. Seperti air yang kena eceng gondok, emang juga eceng gondok enggak bisa hidup kalau tidak di air. Emang tumbuh-tumbuhan hidup di air, ganggang, gulma, begitu orang sebut, lumut. Maka biar air warnanya hijau, tapi perubahannya bukan dengan benda najis, maka biar kata air itu hijau, masih suci mensucikan. Boleh buat wudu, boleh buat mandi, boleh buat ngilangi najis, sebab eceng gondok tidak bisa dipisah dari air, sehingga air warnanya hijau, masih boleh buat wudu, boleh buat mandi, sehingga sholat kita sah pakai itu.
Tapi kalau ijonya pakai sirup marjan, kan ijo juga ya. Begitu, begitu melon, rasa melon kan ijo, maka tidak boleh buat wudu, buat mandi, buat cebok pakai sirup marjan, enggak boleh. Nanti ente tiduran semutan nantinya. Itu enggak boleh. Minum boleh. Begitu. Begitu. Bagaimana kalau kemudian berubahnya itu dengan tempat lewatnya? Seperti talang rumah dulu daripada jerami, daripada daun apa atap, sehingga di talangnya waktu hujan turun warnanya jadi merah, perubahan warna. Tapi bukan ulah kita, emang dari sononya Allahnya begitu, di luar kendali kita, sehingga air yang kita tadahin dari talang pancoran warnanya merah, tidak mengapa, masih suci, mensucikan. Sebab itu di luar kendali kita, di luar kendali kita, masih suci, mensucikan. Dengan meski berubah pada warnanya dengan perubahan atap rumah kita. Begitu juga air, bila didiemin di rumah, enggak dipakai apa-apa, ditinggal ke puncak seminggu, lalu kemudian air di kolam berubah rada keruh, kuning, masih suci, mensucikan. Sebab perubahannya bitulil muksi, dengan lama tak dipakai. Air kalau didiemin lama akan berubah dengan sendirinya, dengan udara dan debu yang ada. Begitu juga air laut, air kali, kemudian dia menjadi coklat karena kena hujan, maka air itu masih suci, mensucikan. Saudara-saudara sekalian, maka makna daripada hadis kita ini, begitu banyak yang kita bisa ambil hukum dari hadis yang kita pelajari ini. Singkatnya, bila air terkena najis dan berubah apa rasa, apa warna, apa bau, pastikan air itu najis, mau sedikit, mau banyak air itu. Bila air itu terkena najis sedikit, mau berubah, mau tidak, maka air itu dihukumi najis adanya. Sehingga hadis ini, saudara, mentaksis, mengecualikan hukum yang kemarin mutlak, air itu pokoknya suci aja, tidak terpengaruh, walaupun ada najis, terkesan begitu. Maka cara mengambil hukum itu enggak boleh satu hadis, tapi harus ditinjau dari berbagai macam hadis, sehingga kita bisa tahu hebatnya para sahabat di dalam berbicara ibadah, tidak mau asal ibadah, akan tetapi selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka di dalam ibadah betul-betul tidak lepas dari bimbingan dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Inilah saudara-saudara sekalian satu hadis yang kita bisa ambil daripada hadis riwayat sahabat besar Sudai bin Ijlan yang masyhur dengan sebutan Abu Umamah Al-Bahili. Kembali, meski ada catatan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa dhaf'ahu Abu Hatim, Imam Abu Hatim menghukumi dhaif tapi pada riwayat istisna, tapi hukum yang diambil adalah ijma', sebab tambahan ini kecuali perubahan itu rasa, warna dan baunya, ijma' ulama
bahwa hukumnya memang pada perubahan air tersebut. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita di dalam ibadah melihat bila air itu ada berubah dan banyak, najis. Bila air itu banyak, enggak berubah, enggak najis. Bila air itu sedikit, mau berubah, mau tidak, kejatuhan najis, maka menjadi najis. Bila air itu kejatuhan perubahannya bukan benda najis, tapi benda suci, dilihat apakah benda suci itu bisa dipisah dengan air, kayak gula, teh, kopi, susu dan seterusnya. Kalau itu air hilang mensucikannya, tapi masih suci, boleh diminum teh manis, boleh diminum itu kopi, bila boleh diminum itu apa namanya susu dan seterusnya. Tapi kalau perubahannya dengan benda yang tidak bisa dilepas dari air, apa seperti tanah, seperti kena hujan jadi coklat, apa seperti eceng gondok menjadi hijau, apa seperti lamanya diem enggak dipakai-pakai menjadi keruh, maka yang kaya begini air itu masih dihukumi suci mensucikan. Inilah air. Singkatnya, kalau mau dibedah lagi, air dalam Islam ada tiga. Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air tidak suci tidak mensucikan. Yakni disebut air najis. Ada air suci mensucikan buat wudu, mandi, menghilangkan najis, minum, masak, silakan. Ada air suci doang, tidak mensucikan, buat minum, buat makan, buat ini, masak, boleh. Ada air tidak suci, tidak mensucikan, tidak boleh buat wudu, haram buat wudu, haram buat mandi, haram buat ngilangin najis, haram buat minum kita, haram buat masak kita, boleh buat nyiram pohon, boleh buat nembok rumah. Kan suka nembok rumah pakai itu ya, air got ya. Ada enggak yang kayak begitu? Jangan-jangan muanya ini rumahnya begitu. Begitu. Tapi buat wudu tidak boleh. Inilah makna yang bisa diambil di antara makna dari kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara hukum tentang air dalam Islam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman yang bagus tentang agama, sehingga kita penuh hati-hati dalam urusan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus pahami, dan ini yang banyak orang keliru dalam hidupnya. Contoh, airnya dikit, anak kita ngompol, dimasukin di bak, bak yang hitam itu, ada enggak 216 liter? Enggak ada. Maka dengan semata-mata ini ompol bocah masuk kemari, maka air itu menjadi najis. Dimasukin baju bapaknya, begitu habis ngajar apa habis kerja, masuk lagi di sini bareng sama ompol bocah, maka baju bapaknya najis. Begitu. Lalu diperes, dikasih molto, wangi enggak? Wangi. Lalu disetrika, lalu dikasih kiss spray, licin enggak? Licin, cakep. Dipakai sholat rakaat 1 surat kahfi sampai kelar, rakaat 2 yasin sampai kelar, sholatnya sah enggak? Enggak. Kenapa? Masih najis. Inilah kita harus belajar pentingnya ini. Sucikah baju kita? Apakah masih najis yang kita pakai? Itu bagaimana
memakai airnya waktu itu. Inilah pentingnya ngaji ini, saudara. Agar supaya kita benar di dalam kita ibadah ini, saudara. Karena kita penting wudhu, penting mandi, dan penting ngilangi najis. Makanya dalam hadis hukum, berbicara air diposisikan di depan, yang tujuan utamanya berbicara sholat, saudara. Di antara sholat kudu wudhu, di antara wudhu kudu pakai air, airnya yang bagaimana. Inilah yang kemudian penting kita untuk mempelajari hadis-hadis ini, saudara sekalian yang mulia. Saya mau tutup buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin daripada materi kita atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam bissawab. Oh iya, baik, boleh. Jadi begini, kalau kita mengikuti pemerintah mengatur kita urusan sampah, sampah aja pemerintah tuh mengatur ada satu bak organik, satu non organik. Itu dari mana pemerintah mengatur kayak begitu? Dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pakaian kotor. Jadi muslim tuh harus bisa membedakan mana pakaian kotor tidak najis, mana pakaian najis tentu kotor, sebab kotor belum tentu najis. Kalau najis udah pasti kotor, seperti baju kita kena keringat, baju kita kan kena keringat kan enggak enak, enggak nyaman, kotor, kena debu, kotor. Nah, kita harus bisa membedakan di rumah, ini keranjang ompol bocah najis, ini keranjang kotor doang tidak najis, baju bapaknya dah. Kalau baju anak mau dicuci bagaimana, ke dia sholat belum, umur 3 tahun begitu, mau selagu-lagunya gak apa-apa begitu, tapi nanti ada aturannya. Tapi dalam agama, maka bila kemudian pakaian itu kotor doang tidak najis, seperti baju bapaknya, kan dia ngerti cara nyuci najis, ngerti cara menghindari najis, gak mungkinlah dia udah gede lalu kencing gak pakai cebok, mau dimasukin aja di celana, ya kan? Dia kan ngerti, artinya kotor doang tidak najis. Kalau kotor doang tidak najis, enggak ngaruh cara nyucinya bagaimana, kek. Jadi saja, karena ini pakaian resminya pakaian bersih, hanya kotor, tidak ada najisnya. Maka cara nyucinya mau bagaimanapun, silahkan. Begitu kalau pakaian ada najis seperti ompol bocah, ini ompol bocah, kalau dia bisa pisahin ompol bocah, andai dia nyucinya selagu-lagunya hanya bocah doang, enggak ada pakaian bapak ibunya, itu doang, ia tetap dengan kering masih najis. Sholat dia tentu tidak sah, tapi kan tidak mempengaruhi di kita. Tapi kalau pengen benar bagaimana cara nyuci ini, biasanya dicampur ompol bocah jadi satu juga sama baju bapaknya, sarung bapaknya, celana bapaknya. Begitu enggak kira-kira? Oh, begitu. Baik. Bagaimana cara nyucinya? Barangkali pertama di mesin cuci. Mesin cuci itu kira-kira ada enggak sih 216 liter? 216 liter? Kagak ada ya. Enggak ada ya, kecil begitu ya. Orang rumahnya aja RSSS ya kan, apalagi kolomnya gede kan sulit ya. Maka cara nyucinya begini. Barangkali pertama dia mau dicampur, silahkan campur. Begitu dikasih rinso apa begitu ya, biasa ada deterjen lah kita orang. Selesai semua, kita mau ngomongin terakhir. Di terakhir, sesudah busa hilang, segala macam hilang, tuh mesin cuci kan najis juga tuh, disemprot dulu dah pertama. Sudah itu, lalu udah bersih, terakhir nih, terakhir kali sebelum berbicara pengeringan, maka itu pakaian-pakaian dimasukin dulu, dimasukin dengan ininya posisinya kosong mesin cucinya, baru disiramin
air, diisi air. Itu terakhirnya begitu. Terakhirnya pakaian dulu, baru air di terakhir. Baru di sana kita mau pindahin ke mesin pengeringan, mesin meres maksudnya. Itu begitu. Tapi kalau cara nyucinya nanti terakhirnya air dulu, kemudian pakaian ini yang najis masuk, najis lagi airnya, pakaian dulu masuk lagi, najis lagi airnya. Kalau air dulu begitu, ibarat baknya dua, kan dua, begitu. Jadi bagaimana? Lalu bak ini diisi air, dari pakaian sini pindah kemari, busa sih hilang, tapi najis air ini. Ntar air ini kosong lagi, diisi lagi dari sini, diisi air, masukin lagi, najis lagi. Maka agar supaya suci, di terakhirnya ketika air dikit, pakaian ditibanin air. Jangan air nibanin, jangan pakaian nibanin air, tapi air nibanin pakaian najis. Itu cara di terakhirnya agar supaya itu. Kalau saudaranya nyucinya satu-satu pakai air ngocor, boros di listrik, puyeng lagi, mana masih pandemi lagi, kan boros kalau caranya begitu. Kalau dikali enakan ya, kan orang tua kita dulu. Kalau kita enggak bisa, maka di terakhirnya pakaian dulu, baru ditibanin air, baru diperas, baru dijemur. Itu begitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Mau bertanya masalah air sedikit. Jadi berbicara sah atau tidaknya itu kembali pada airnya. Jadi kita tidak ngomongin kan air mau dikit mau banyak, kalau tidak ada najisnya air itu suci, mensucikan. Maka dari air bak yang kecil itu kita cebok, ya cebok saja dengan air itu, walaupun kerannya tidak mengalir enggak apa-apa. Kenapa? Kan airnya suci, mensucikan airnya. Maka enggak ngaruh, tinggal kita cebok saja dengan air itu, wudu dengan air itu. Enggak apa-apa. Yang bakal jadi masalah bila air sedikit itu terkena najis, ini baru bermasalah. Kita enggak boleh cebok dengan air tersebut. Kayak kita suka ada di kolam, ada di ember air. Lah, ini najis apa suci? Insya Allah air kalau di rumah, ya kan, ini kan suci ini air. Begitu, enggak perlu kita puyeng-puyeng lagi. Jadi bila air ini nih, air di ember, kita cebok pipis di rumah teman ke. Ini sebetulnya bukan kasus pada pertanyaan rumah teman. Berarti kalau rumah sendiri boleh. Enggak, ini kita mau di rumah teman, mau di rumah sendiri. Jadi air ini bila kemudian kita pakai di rumah sendiri ke, saya enggak mau ngomongin rumah teman, rumah sendiri ke, ada air nih, kita pipis atau buang hajat besar, air ini bagaimana cebok? Ya pakai aja ini air ini, karena air ini suci, mensucikan. Begitu, suci men, tinggal kita ambil saja untuk kita cebok dengan air ini. Yang harus dipikirin itu barangkali ini air ini ada najisnya atau tidak, kan begitu. Kalau air ini ada najisnya, bagaimana cara mensucikan air najis? Dilihat. Ini yang kemudian tadi tidak terjabarkan cara nyucikan air najis. Bagaimana cara mensucikan air najis? Bila air itu banyak, banyak caranya. Ada tiga. Satu, didiamkan saja. Seperti kolam renang ada bangkai ayam, bau, buang bangkainya, tutup, tulis saja di depannya, masih dalam rangka perbaikan. SPBU begitu tuh kalau lagi diperiksa. Masih dalam rangka perbaikan. Padahal enggak diapa-apain,
udah 3 hari enggak bau, biasa, suci lagi. 1, 2 bisa dikurangin, kurangin airnya, air banyak dikurangin, dibuang-buangin, masih ada separuh kolam renang, pas separuh enggak bau, masih 216 liter masih banyak, suci juga. Atau ditambahin, tambahin, tadinya separuh bau, tambahin lagi penuh enggak bau, hadisnya tadi lagi, suci mensucikan. Kalau air dikit, bagaimana biar enggak najis? Yang tadi najis, tambahin, tambahin sampai 2 kula ke atas, enggak bau, suci. Contoh air di ember, ini kena kencing, ini ember juga kena kencing, ada 100 ember, muanya kena kencing, najis, digabung jadi satu, dalam satu kolam, enggak berubah, artinya rasanya, warnanya, baunya, maka suci mensucikan. Itulah risikal yang ada di hotel-hotel kadang. Bekas mandi masuk ke bawah, ada bodeman di bawah gede, naik lagi ke atas buat mandi lagi, tidak mengapa, masih suci mensucikan. Jadi kembali berbicara cebok mau air itu, kalau enggak ada najisnya, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihi au ta'mihi au launihi. Tadi hadisnya akhrajahu Ibnu Majah, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, wallahu a'lam.